Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kembali lagi di channel aku, Rakil Murti. Kali ini aku akan membagikan video resep bagaimana cara membuat sayur santan daun singkong. Bagi kalian yang penasaran, tonton video aku sampai selesai dan jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat lagi membagikan resep lainnya ya. Pertama, kalian didihkan air lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian masukkan daun singkong yang sebelumnya sudah dibersihkan. Kemudian aduk hingga rata dan tunggu sampai daun singkongnya lunak. Setelah daun singkongnya sudah lunak, kalian angkat lalu tiriskan. Kemudian cuci hingga bersih daun singkongnya sambil diperas seperti ini. Lalu potong-potong daun singkong seperti ini. Haluskan semua bumbu, ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 2 butir kemiri, dan secukupnya ketumbar. Panaskan minyak secukupnya. Lalu masukkan bumbu halus. Tambahkan lengkuas geprek, 3 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Aduk rata dan tunggu sampai bumbunya matang seperti ini. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok makan gula pasir, dan sedikit ladaku merica bubuk. Lalu tunggu hingga airnya mulai mendidih. Kemudian tambahkan 1/2 bungkus santan instan. Jika kalian suka kuah yang kental, kalian bisa tambahkan 1 bungkus. Lalu aduk hingga rata supaya santannya tidak pecah. Masukkan daun singkong. Lalu aduk kembali hingga rata. Jangan lupa tes rasa. Tunggu hingga kuahnya sedikit menyusut dan sayur santan daun singkongnya siap disajikan. Sangat mudah kan cara bikinnya? Apalagi ini hasilnya benar-benar enak. Buat kalian, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya.